Inovasi Dinas Perpustakaan di bawah pimpinan Kadi Perpustakaan Riyadi dan Bupati Batubara melaunching Perpustakaan Digital atau IPUSDA Kabupaten Batubara sekaligus meluncurkan buku ketiga program Bupati bernama Jurus Sahir Menangani COVID-19 yang digelar di Aula Hotel Madani Medan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan launching perpustakaan tersebut dilanjutkan dengan merayakan Hari Jadi Bupati Batubara yang ke-52. Kegiatan tersebut berlangsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bupati Batubara Zahir mengatakan, launching perpustakaan digital adalah terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Batubara. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, cukup hanya membuka handphone di rumah, semua informasi sudah bisa didapat. Di usia yang ke-52 tahun, apa harapan Mbak Bupati? Yang pertama, panjang umur, murah rezeki. Ya, disayang oleh dan dicintai oleh masyarakat Batubara, masyarakat Sumatera Utara. Bisa lebih bersinergi dalam mengolah pemerintah di Batubara. Karena kalau tidak bersinergi, apapun cita-cita kita tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi itu harapan kita, agar masyarakat dapat mendukung kami pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada di Batubara, membangun Kabupaten Batubara yang sejahtera dan bisa. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.